Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti mulai dari poin 1 sampai dengan poin yang ke-7 tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan kepada Hakim Ketua Majelis di muka persidangan pada hari ini Selasa tanggal 17 Mei 2021. Penuntut umum Sanan Tanjung, SH.